Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semua apa khabar? InsyaAllah, saya harap semua orang sihat. Mesti semua nak tahu kan apa sebab saya rakam video ni? Sebelum tu, saya nak tanya. Adakah anda tahu tentang pokok pudina? Mari sama-sama kita mendalami tentang pokok pudina. Ini daun pudina. Daun pudina, nama saintifik yang diberi adalah Mentha Aversus yang berasal daripada Eropah dan Timur Tengah. Daun pudina merupakan sejenis tumbuhan herba yang sering digunakan dalam resepi masakan dan turut diproses untuk dijadikan sebagai produk kecantikan. Tumbuhan ini merupakan satu tumbuhan yang berwarna hijau dan berasal daripada keluarga Labiata. Daun ini mudah ditanam di mana sahaja kepada yang berminat. Daun ini juga biasa digunakan dalam masakan Melayu dan Barat. Selain itu, daun ini mempunyai bau yang kuat dan pokok ditemui di tempat yang lebih lembap. Daun pudina membiak melalui keratan batang dan anak tumbuhan daripada akarnya. Daun ini berbatang lembut dan berbau kuat menjadikan ia sebagai sebuah herba yang terkenal di Malaysia. Selain itu, daun pudina juga dapat dikatakan sebagai sesuatu daun yang dijadikan sebagai baja, dan baja daun pudina adalah lebih menjimatkan berbanding dengan baja organik. Terdapat banyak kebaikan yang diperolehi dengan herba seperti daun pudina. Selain itu, daun pudina juga digunakan sebagai minyak parti, air rendam daun, produk kecantikan, produk kesihatan diri dan produk makanan. Sekarang kita sudah sampai kepada sesuatu perkara penting yang perlu kita tahu tentang daun pudina. Daun pudina mempunyai banyak khasiat dan manfaat dalam pelbagai produk kecantikan dan betul ringkas. Daun pudina merupakan sebuah tumbuhan hybrid yang mempunyai kacuk daripada beberapa pokok dua negara. Selain itu, daun pudina digunakan sebagai herba sejak beribu tahun dahulu untuk manfaat kesihatan dan rasanya yang sangat sedap. Daun pudina juga mempunyai bau yang sangat tajam. Berikut adalah khasiat daun pudina kepada kesihatan lelaki dan wanita berasaskan beberapa kajian. Pertama sekali, daun pudina dapat menyegarkan nafas. Daun pudina digunakan sebagai produk ubat gigi, ubat pencuci mulut, gula-gula getah yang baunya menyebabkan pengguna mendapat nafas yang lebih segar. Hal ini juga dapat dinyatakan disebabkan daun pudina mempunyai kuasa untuk membunuh kuman atau bakteria pada gigi dan menyegarkan nafas seseorang. Selain itu, daun pudina juga dapat melegakan hidung yang kusut. Sebagai contoh, sewaktu demam atau sesemu boleh menyebabkan hidung tersumbat. Oleh itu, daun pudina boleh menjadi sesuatu ubat yang terbaik untuk menegakkan hidung yang tersumbat. Daun pudina juga dapat menegakkan sakit perut. Yang keempat, daun pudina dapat menegakkan sakit kepala atau migrain. Sebagai contoh, selepas menyapu minyak parti pudina di kepala, sakit kepala akan menjadi lebih lega. Daun pudina juga dapat meningkatkan tumpuan sewaktu belajar. Menghidu bau pudina dapat meningkatkan prestasi minda dan mengurangkan keletihan mental. Selain itu, daun pudina juga mempunyai khasiat untuk melawan jangkitan bakteria. Minyak parti pudina boleh menghalang jangkitan bakteria seperti tumbesaran bakteria. Daun pudina juga dapat merawat proses penyembuhan sesuatu luka. Penggunaan minyak parti pudina dalam kuantiti yang bersesuaian mampu membantu dalam proses penyembuhan luka dan menggalakkan pembentukan sel baharu dalam proses penyembuhan luka. Akhir sekali, daun pudina dapat meningkatkan dan memperbaiki emosi. Melalui daun pudina, emosi seseorang itu akan terbentuk dengan lebih baik disebabkan daun pudina mempunyai proses aromaterapi. Daun pudina juga dapat menghasilkan bau yang akan menaikkan semangat dan emosi pengamal kerana merangsang sistem dalam
tumbuh badan manusia. Kesimpulannya, daun pelina mempunyai banyak khasiat yang sangat membantu dalam pelbagai perkara dalam kehidupan manusia. Oleh itu, daun pelina merupakan sesebuah herba yang terbaik untuk kesihatan manusia.